Bayi sering cegukan. Itu wajar enggak ya? Sebenarnya, cegukan itu termasuk kondisi yang normal yang terjadi pada bayi newborn sampai usia 1 tahun. Normalnya, cegukan ini terjadi selama 10 menit. Penyebabnya bisa karena bayi yang minum ASI Bunda terlalu cepat atau aliran ASI Bunda yang terlalu deras. Tapi tenang Bun, untuk cegukan masih bisa diatasi kok dengan cara... Yang pertama, jangan berikan ASI dahulu ya Bun, tunggu sampai bayi selesai cegukan. Yang kedua, gendong bayi dalam posisi tegak kurang lebih 10 menit sambil goyangkan badannya secara perlahan dan usap punggungnya dengan lembut ya Bun. Tujuannya biar bayi bisa cepat sendawanya Bun. Atau cara ketiga, Bunda bisa berikan susu dengan botol dan memiringkannya dengan sudut 45 derajat kayak gini ya. Tujuannya agar udara dalam botol bisa naik ke bagian bawah botol, Bun. Tapi, Bunda juga harus hati-hati ya jika bayi mengalami cegukan terus-menerus dan lebih dari 10 menit. Karena bisa jadi dia mengalami gastroesophageal reflux atau refleks asam lambung. Nah, untuk kasus kayak gini, Bunda harus segera periksakan ke dokter ya.